setelah konflik kerusuhan itu, pada akhirnya orang masih berada dalam ketegangan. Saling menyapa masih sangat sulit karena masih ada ketakutan. Di Maluku ini banyak berbagai etnis, berbagai agama, dan juga kita punya yang namanya Pela dan Gando. Dari dua sisi agama yang berbeda, memiliki satu visi yang sama, yaitu kebersamaan, persaudaraan. Berdasarkan perjalanan waktu, semua orang mulai memahami bahwa ternyata dia tidak sendiri menempati daerah Maluku dan bersama-sama dengan orang lain. Baik yang Muslim maupun Kristen, semua menempati daerah ini ternyata memiliki nilai hidup untuk diteruskan. Pengekitan di Masjid Batu Merah, kami juga masyarakat Batu Merah sangat berterima kasih juga kepada saudara kami yang dari Basudara Rumah Tiga dan Paso yang dengan sukarela datang juga membantu kami, maka itu juga merupakan timbal balik hubungan kami antara orang bersaudara. Pacific Pen melakukan CSR pengecatan rumah ibadah karena rumah ibadah itu melambangkan hal-hal yang berbeda. Dan di sini kita lihat betapa indahnya suatu persatuan yang ada di Ambon pertama. Saya berharap terus tingkatkan hubungan antara Pela dan Gandong yang sudah terjalin oleh orang tua kita yang ada di negeri Maluku ini, negeri tanah para adat inilah yang insya Allah kita akan terus berjalan seiring bersama.